Semangat pagi, selamat siang. Di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya membuka tromol yang berkarat. Ini tidak bisa dibuka, sudah diingatkan. Transaxle itu berkarat sehingga tromol dengan transaxle terikat dengan karat. Jadi cara untuk membukanya, pertama sekali kita bersihkan dengan menggunakan kertas pasir yang berkarat ini. Setelah itu kita lumasi dengan grease. Kita lumasi dengan grease. Setelah itu kita menggunakan baut 14. Ini karena kan mobil all new Terios dengan tromol yang besar. Jadi di sini kita gunakan baut 14. Kita kasih grease dulu agar tidak rusak bautnya dan drat pada tromol tidak rusak. Setelah itu kita kunci. Dia sudah mulai bergerak. Nah, ini kita lakukan bergantian di sebelahnya lagi, kita kendori lagi, kita pindah ke sebelah sampai tromol bisa terbuka. Nah, kita bantu congkel menggunakan obeng. Nah, sudah. Sekarang sudah terbuka. Kita lepas baut 12 yang terlepas. Nah, baru bisa kita buka tromolnya. Nah, yang menyebabkan nanti berkarat sehingga karat tadi membuat transaxle dengan tromol menyatu. Sekian cara membuka tromol yang berkarat. Terima kasih.